Salam sejahtera, murid-murid. Hari ini, kita akan membincangkan apakah itu karangan autobiografi. Murid-murid, apakah maksud autobiografi? Autobiografi adalah mengisahkan tentang riwayat hidup sesuatu. Contohnya, riwayat hidup sebuah basikal, kerusi, dan sebagainya. Murid-murid, autobiografi dapat dibahagikan kepada tiga, yaitu autobiografi benda, autobiografi haiwan, dan autobiografi pokok atau tumbuhan. Murid-murid, dalam video ini, kita akan lebih memfokuskan kepada autobiografi benda, yaitu aku sebuah basikal. Murid-murid, dalam setiap karangan mestilah mempunyai pendahuluan, isi-isi dan penutup. Untuk karangan autobiografi, mestilah mempunyai pendahuluan yang perlu kamu tulis nama, tempat dilahirkan, diperbuat daripada apa dan apakah warna aku. Untuk perenggan kedua, murid-murid boleh tulis setelah siap atau setelah siap dipasang, dihantar ke kedai apa, dipamerkan di mana dan berapakah harga aku. Untuk perenggan ketiga, murid-murid boleh tulis aku dibeli oleh siapa, kerana tertarik dengan apa. Contohnya warnakah ataupun tertarik dengan kecantikan badan aku. Murid-murid, untuk perenggan keempat, murid-murid boleh tulis aku digunakan untuk apa dan dijaga dengan baik oleh tuan aku. Murid-murid, untuk perenggan terakhir, iaitu perenggan kelima, murid-murid boleh tulis perasaan kamu. Contohnya, murid-murid boleh tulis aku berasa gembira kerana mempunyai seorang tuan yang baik. Aku berharap dapat berkhidmat untuk tuan aku selama-lamanya. Murid-murid, berikut ialah contoh jawapan. Murid-murid, sampai sini saja video pada kali ini. Semoga bermanfaat kepada kalian. Jangan lupa tolong subscribe dan like channel Cikgu Tiang. Sekian, terima kasih.